Guys, seperti ini ya proses pembetonan di area gerbang tol Bocimi Seksi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi Tahap 2 di tahun 2022. Hari ini Minggu, tepat di akhir bulan Juli ya, tanggal 31 Juli tahun 2022. Seperti biasa, channel YouTube Edward Widodo berada lagi untuk berbagi informasi ya seputar perkembangan Tol Bocimi Tahap 2 di tahun 2022. Hari ini saya berada di area jembatan eksit Tol Bocimi 2 Parung Kuda Sundawenang. Walaupun di hari Minggu pekerjaan terus dikebut ya. Seperti salah satu contoh di area jembatan eksit Tol Bocimi 2 Parung Kuda ini. Oke, dan seperti ini ya aktivitas yang berada di area jembatan eksit Tol Bocimi 2 Parung Kuda. Dan untuk kondisi arus lalu lintas terpantau lancar ya. Di depan sana merupakan arah dari Sukabumi menuju ke area Bogor ya. Oke, jadi seperti ini ya update terbaru di area jembatan eksit Tol Bocimi 2 Parung Kuda. Oke, bagi sobat YouTube yang baru saja bergabung ataupun yang baru saja menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terupdate lainnya seputar pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 di tahun 2022. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan tetap dan selalu konsisten ya untuk berbagi informasi seputar perkembangan Tol Bocimi Tahap 2 ini setiap harinya. Seperti inilah update terbaru per tanggal 31 Juli ya. Besok kita sudah memasuki 1 Agustus. Oke, dan seperti ini ya penampakan pilar ataupun tiang penyangga jembatan yang berada di samping sungai ya. Yang nantinya akan tersambung ke atas sana ya. Masih dalam proses perakitan ya. Terlihat beberapa petugas ya sedang berada di area lokasi. Dan inilah jembatan yang pemasangan girdernya sudah selesai ya. Tinggal pemasangan girder abutmen yang berada di samping Jalan Raya Parung Kuda. Tadi saya berada di depan sana ya, Jalan Parung Kuda Sundawenang. Oke, jadi jarak antara pilar yang sedang dibangun ya, yang nantinya menuju ke pilar yang sudah jadi ini, jaraknya lumayan lebar ya. Yang nantinya akan tersambung
ke atas sana ya, tepatnya ke area gerbang tol. Oke, dari sini kita akan pindah lagi menuju ke area progres di area gerbang tol ya, gerbang tol Bocimi 2. Oke, kalau tadi saya berada di bawah sana ya, tepatnya di area Sunda Wenang. Sekarang saya sudah berpindah angle ya, ataupun berpindah lokasi. Lokasi saat ini berada di area Kembang Kuning ya, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, dan sekarang saya sudah berada di area gerbang tol Bocimi tahap 2 ya. Terlihat di depan sana sedang ada pembetonan ya, tepat di area gerbang tol Bocimi tahap 2 ini. Sedang dilakukan persiapan untuk pembetonan ya. Terlihat satu molen mundur ya, menghampiri area gerbang tol yang berada di depan sana. Oke, kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga keselamatan ya, di saat sedang menjalankan tugasnya untuk menuntaskan progres tol Bocimi seksi 2 ini. Oke, seperti ini ya proses pembetonan di area gerbang tol Bocimi seksi 2. Seperti ini ya proses pengecoran dasar. Terlihat di depan sana sudah ada satu truk molen lagi. Seperti ini ya perjuangan para pekerja ya, walaupun hari libur terus beraktivitas ya demi terciptanya tol Bocimi seksi 2 ini. Oke, dan ini adalah mobil yang kedua ya. Truk yang kedua. Jadi
seperti ini ya prosesnya. Hampir sudah dibeton semuanya ya, tinggal satu lajur lagi ya. Mudah-mudahan hari ini di area gerbang tol pembetonan sudah selesai. Oke, dan seperti ini ya kondisi abutmen yang berada di dekat Jalan Raya Sunda Wenang Parung Kuda ya. Ini sudah tersambung ya, tinggal pemadatan di area tersebut. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Kita akan pindah ke area ataupun ke lokasi selanjutnya.